Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mengawali aktivitas di dalam perjalanan hidup kita mulai hari ini dan bahkan sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu dibekali oleh firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi buat hari yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Engkau boleh membangunkan kami pada pagi hari ini. Berkat-Mu senantiasa baru di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk memanfaatkan waktu yang Tuhan anugerahkan pada pagi hari ini. Melalui berkat-Mu yang senantiasa baru bagi kami. Untuk kami boleh melanjutkan segala aktivitas hidup kami, agar semuanya itu dapat seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu yang membimbing kami, yang mengajari kami, tetap berjalan di dalam terang-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang selalu menyertai kami dan memampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dengarlah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang menjadi renungan bagi kita, yang tertulis pada surat kiriman yang pertama, dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 atau 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi akan saya bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita kembali diingatkan tentang kebenaran firman Tuhan yang membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Alkitab mengatakan bahwa Yesus mempersembahkan hidupnya mati di kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Namun sekalipun dia mati untuk selama-lamanya, namun penebusan dosa bagi kita umatnya adalah untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, ketika Yesus mempersembahkan tubuhnya di kayu salib sebagai korban untuk menebus dosa-dosa kita, Yesus hanya mempersembahkan tubuhnya satu kali, berlaku untuk selama-lamanya. Artinya, untuk semua dosa kita, seumur hidup kita. Dosa kita yang dulu, yang sekarang, bahkan yang akan datang, semua dosa kita telah diampuni dan dihapus dan tidak akan diperhitungkan lagi. Tuhan tidak pernah memperhitungkan segala dosa dan kesalahan kita. Hanya saja kita yang sudah dibaharui oleh Tuhan, jangan lagi berbuat dosa. Jangan mengulang lagi, jangan kembali mengulangi berbuat dosa. Karena kita berpikir, Tuhan kan pengasih dan penyayang, pasti kita akan selalu diampuni. Kita bukan sengaja lagi untuk melakukan dosa
dan kesalahan yang sama, bahkan jatuh dua kali ke lubang yang sama. Sehingga kita dengan unsur kesengajaan, seolah-olah anugerah dan kemurahan kasih Tuhan kita anggap semena-mena. Padahal anugerah dan kasih Tuhan itu adalah diberikan secara cuma-cuma. Tetapi bukan berarti kasih karunia Tuhan itu murahan bagi kita. Kita begitu mudah kembali untuk melakukan dosa. Tuhan sudah mengingatkan kita, Tuhan sudah membimbing kita akan kasih setianya. Kalau Tuhan memperhitungkan segala dosa dan kesalahan kita, mungkin kita tidak layak lagi menerima pengampunan. Tapi kasih setia Tuhan itu adil, kasihnya lebih besar dari murkanya, itulah yang sangat jelas kita rasakan di dalam kasih Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu kita harus selalu mau dibaharui. Kita harus selalu mau dibaharui, kita harus menyadari bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Sangat berharga di mata Tuhan dan tidak lagi mengulang-ulangi berdosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyucikan kita dari segala dosa dan kelemahan kita. Oleh karena itu, di dalam perjalanan hidup kita, mari kita tetap berjalan setia dan takut kepada Tuhan. Berjalan di dalam pedoman Tuhan. Berjalan di dalam terang Tuhan. Apa yang diinginkan oleh Tuhan, apa yang Dia kehendaki, mari kita ikut Dia seturut dengan kehendaknya. Sehingga apapun yang kita kerjakan di dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari, kita selalu dibimbing, kita selalu dituntun oleh firman Tuhan. Sehingga kita tidak lagi melakukan setiap aktivitas hidup kita, melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan seturut dengan kehendak kita sendiri. Tapi kita diberikan oleh Tuhan tugas dan tanggung jawab lewat aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tuhan mau agar Dia yang senantiasa terlibat di dalam setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Tuhan tidak mau kita sebagai anak Tuhan, kita menyimpang dari jalan Tuhan. Artinya kita menyimpang dari jalan Tuhan, kita menyeleweng dari jalan Tuhan, kita tidak takut akan Tuhan, sementara Dia adalah Bapa yang terkasih, yang setia dan adil bagi kita anak yang sungguh-sungguh Dia kasihi. Itulah ajakan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami telah dibekali oleh firman-Mu, kiranya menjadi terang di dalam setiap perjalanan hidup kami. Ketika kami melanjutkan aktivitas kami sehari-hari, biarlah Tuhan yang selalu campur tangan, supaya kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Kami adalah manusia berdosa, manusia yang lemah, manusia yang jauh dari keterbatasan. Kami yakin dan percaya, Engkau selalu membimbing kami melalui firman-Mu, agar firman-Mu senantiasa menjadi pedoman di dalam setiap perjalanan hidup kami, sehingga kami dalam melakukan setiap aktivitas hidup kami, kami senantiasa bersandar hanya kepada firman-Mu ya Bapa. Itulah yang menjadi landasan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kepada-Mu kami serahkan aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami mohon ampun akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa,
agar kami layak di hadapan-Mu. Terima dan sempurnakan doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang senantiasa menyertai kita, menuntun kita di dalam setiap sepanjang perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Salam sehat.